Assalamualaikum guys, pemirsa, teman-teman, ikuti aku ya, vlog aku ini. Hari ini aku mau bikin nutri jelly. Ada itu warna nutri jelly. Ikuti aku. Tadi udah jadi yang satu. Ini yang kedua. Dua gelas. Tambah dikit. Aturannya dua gelas, tapi kalau kedua gelas terlalu kental rasanya. Ini biasanya aku pakai ini aja. Ini rasa coklat. Kalau aku bikinnya begini, langsung begini terus aku begini. Ini aduk dulu. Ini pakai air dingin dulu ya. Kalau aku gitu sih. Terus tambahin sama gula. Dua gelas, kita kasih dua sendok gula, dua sendok, tambah dikit, kita aduk lagi biar rata. Ini masih ada yang merenggol-merenggol gini ya, berjalannya belum ada yang makin merenggol-merenggol jadi biar rata. Yang masih belum rata banget, baru di rebus. Rebus dan sampai mendidih. Lupa. Ini nanti aku kecilin. Ini guys, ini penjahitnya nggak penting. Ya. Ini sebelahnya aku merebus gula. Digawe juruh loh guys. Juruh gak sih? Gula. Rebus pakai air mendidih. Ini kenongi gedewet. Ini dari manisnya nenggo jenang. Juruh gak? Ini udah mendidih. Ini yang ini. Udah mendidih. Udah gak mendidih. Kecil aja. Api kecil. Tunggu sampai mendidih. Taruh lagi mendidih. Kita siapkan tempatnya. Ini matikan kan. Sampai mendidih. Ini cepet banget ini. Udah mateng guys, kita tuang sebentar. Biasanya aku ini biasanya aku tuang di sini, aku saring dulu.
masih ada bedak-bedak. Terus kita tuangin di tempat yang udah kita siapkan tadi. Guys, tempatnya udah aku siapin tadi. Ini tadi udah jadi. Ini jadi dari siapa di sini. Ini tadi rasa mangga. Rasa jeruk. Ini rasa coklat. Nyebret-nyebret. Dan ini anak kecil suka banget. Padahal udah dingin. Pasti suka ini. Lebih kita taruh di gelas aja. Ya, selesai. Terus kita kasih tusuknya. Nanti kalau udah dingin apa seperti ini? Dingin gampang juga ya guys. Nunggu guys. Ini anak suka banget anak-anak nih. Alhamdulillah sudah selesai. Guys, Nutrijel rasa coklat dan rasa oreo udah jadi. Tunggu dingin, nanti udah agak dingin dimasukkan di kulkas. Kalau nggak itu nggak usah dimasukin, langsung dimakan. Pokoknya udah dingin, enak. Udah diambil langsung dimakan. Udah dimakan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen ya guys. Assalamualaikum.